What's up guys, balik lagi bersama gue malam sore di game Gusimatur Indonesia guys. Kali ini gue mau review mod lagi, itu mod pesawat guys. Jadi mod yang paling berbeda, waktu itu gue review mod bus sama truk ya guys. Dan kali ini berbeda banget guys, kali ini gue mau review mod pesawat guys ya. Wadaw nih guys, mod pesawatnya guys gede banget. Dan ini di atas sampai kelebihan guys. Tuh guys, kalian bisa lihat guys, itu kelebihan guys ya. Wadaw, saking gedenya pesawat ini guys. So ya guys, sebelum kita lanjut ke video gamenya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terupdate dari channel ini guys. Dan jangan lupa untuk di klik tombol like nya sebanyak-banyaknya, di share juga kepada teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk komen seputar tentang game, mod dan tutorial ya guys. So langsung aja guys kita review guys ya. Di sini langsung aja kita review dari ratingnya ya guys. Ini kalau di zoom susah guys. Rating gak ada lah ya, rating gak punya guys, dia gak punya rating guys pesawatnya ya. Emang mobil guys, hazardnya juga gak punya ya guys. Nah itu lampu bergerak gak, oh lampu bergerak guys, gila guys, keren guys lampunya guys. Ini lampunya begini aja ya, gak bisa lampu jauh guys ya, lampu jauhnya mati ya. Tuh kalian bisa lihat nih, tuh udah lampu jauh nih, tuh udah lampu jauh ya guys nih, kalau kalian lihat kebagiannya tuh udah lampu jauh ya guys. Belum punya ini enggak gerak ya. Langsung aja kita klik wipernya guys. Wiper enggak ada wiper lah ya. Terus pintu dibuka. Auy. Mana pesawatnya tuh? Terbang coy pesawatnya coy. Kaget gua. Gila guys, keren banget guys. Anjay. Kaget gua sumpah. Gua baru tahu pas gua buka pintu terbang guys. 3 2 1. Terbang guys pesawatnya guys, is amazing, is game. Ini guys interiornya guys, anjir terbang, kaget gue sumpah, gue kaget turun guys. Dus kalau interiornya begini ya, kalau dia ini ya. Terus kita buka pintunya, set. Gila guys, keren banget dah, anjir bisa terbang lo. Oke, nanti mungkin cepet perpanjang apa di perpanjang jalannya kita ini ya guys ya, kita buka aja pintunya ini. Ini pesawatnya gue menggunakan Garuda Indonesia guys, liverinya ya. Jadi sebelum kalau kalian mau download mod yang satu ini guys, linknya di deskripsi ya guys. Oke, yuk ini kita turunin dulu. Buar, mantap. Ya guys, ini di interior begini guys. Anjir ini di mana? Langsung aja kita jalan. Bisa jalan aja. Harus di atas. Oh nggak bisa guys, harus di atas kita guys. Wih keren guys, terbang. Bisa tembus sini, mantep. Oh jangan jatuh. Oh my god guys, keren. Bisa ngelewatin perumahan di atas guys. Ada. Tapi ini agak ngegaduk. Pesawatnya. Anjay. Susah banget kendaraan ini. Jatuh. Ya, terbang lagi please. Ya ngusruk guys lu ininya. Jangan kena dong. Please. Ya, ngebuk guys. Ngebuk guys. Oke guys, nanti ini dulu ya, gua skip dulu biar langsung ke ininya guys. Ini ngebuk anjir ya, gua skip dulu. Oke guys, tadi kita udah balik lagi guys. Ini dia pesawat yang tadi kita pakai ngebuk ya guys. Akan langsung kita terbangin lagi. Wow, interiornya cuy mantap, mantap banget interiornya. Wih pesawatnya di atas bro. Nah ini dia pesawatnya. Begini guys, susah guys. Yo, kita jalan terus. Jangan jatuh please. Oh my god, jatuh guys, pesawatnya guys. Aduh, susah, beloknya susah guys. Ya, kebalik. Ya. Ya, please terbang. Aduh pusing guys, kalau di interior pusing guys. Ya. Nah terbang ya, jatuh ke pom bensin, awas pesawat jatuh.
kamar jatuh di pom bensin. Ya 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 guys, ya ya guys, ngebuk guys, please lah ya, please lah ya, jangan ngebuk lagi please. Aduh ini gimana sumpah, susah guys. Set kalau turun gimana ini, ah kecebur ya. Ngebuk lagi anjir, udah aku skip lagi guys. Oke guys, kali ini gue mau ngambil rute dari Pelabuhan Merak ke BKH ini aja, karena kalau di Jakarta itu ribet karena ada jalan tolnya itu, ada ininya guys ya, di perjalanan itu susah banget dah. Soalnya kita jalan lagi guys. Ini kalau belok rodanya nggak ngikut anjir. Rodanya nggak ngikut belok. Wih, pesawat cepok-cepok guys. Wadaw. Tembus, tembus guys. Apaan lagi itu kan? Awas, awas. Susah nih guys. Susah nih guys. Anjir, Alphard nolong bro. Alphard nolong. Waduh. Anjir tembus lo bro. Anjir tembus guys. Aduh. Tembus anjay. Tembus guys. Terbangin aja. Tuh. Ini dia pesawatnya guys. Tinggi banget guys. Guys kalian bisa lihat di depan guys. Ini keren banget ya. Terbang kita guys. 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 Oke guys, gue screenshot dulu ini buat bikin thumbnail video gue guys ya. Oke sebentar guys ya, gue screenshot terlebih dahulu guys. Oke ini screenshotnya akan yang kayak gimana guys. Gini lah ya. Oke guys, yuk langsung aja. Tunggu ya guys, gue screenshot dulu buat bikin thumbnail video guys. Oke, cukup dulu ya guys, dadah. Oke guys, gue udah screenshot ya, udah buat bikin thumbnail nanti ya. Oke guys, langsung aja kita lanjut ke perjalanannya guys. Pesawat guys, pesawat guys. Pesawat melewati Pelabuhan Merak. Gue deket banget guys, ini kalau ada pesawat begini gimana guys, anjir. Oke, bisa dilewatin guys ya, tidak perlu bayar tol. Waduh. Susah anjir ini sumpah. Kalian kalau mau download mode ini susah banget guys, sumpah guys. Susah banget ini dikendarainnya sumpah dah. Oke, ada kapal guys di sana guys. Wow, pesawat. Please jangan jatuh please. Kalau jatuh ulang lagi nih ya. Please jangan jatuh lagi please. Guys coba gue pengen ambil lurus ya guys. Ke air guys bisa nggak ya? Please jangan jatuh please. Tembus kah? Bisa guys mantul guys. Anjir guys. Bisa guys. Oh my god guys. Sumpah ini keren guys. Guys ini keren guys, sumpah guys. Please. Oh my god. No my friend. Ya guys, gue harus kembali lagi guys. Oke guys, gue kembali lagi dulu ya guys. Aduh guys. Oke guys, gue udah balik lagi nih ya. Tadi habis ke itu ya guys, itu tapi itu keren banget sih, bisa sumpah itu keren banget. Gue pengen nyoba lagi sih, sekali lagi lah ya. Coba lagi guys. Yuk kita coba lagi guys ke sana guys. Hati-hati guys. Tian tower apa kontok? Oh tembus guys, mantep ya. Bablas. Ini speednya mantap juga loh guys. Bisa tembus 300 guys speednya guys. Oh my god, terpintang-pintung. Kejebur lagi.
Gitis, jangan kecebur please. Aduh, kalau kecebur saya balik lagi nih. Please. Ya guys, balik lagi gua guys. Astaga guys. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video dari gua, dan kita akan berjumpa lagi di next video guys. Thanks for watching this video guys. Bye bye.